Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman seperjuangan semua. Terima kasih yang masih setia menonton videonya. Tentunya masih bersama kami Tukang Una-Unu. Di video ini saya dan rekan-rekan akan memberikan informasi bagaimana cara pasang sekat tengah kubikel. Karena U-nya double depan belakang, kurang lebih seperti ini ya proses pemasangan U-nya. Harus tepat antara belakang sama depannya, terus ketemu pilar sebelah pintunya ya. Karena kubikelnya cuma 3 pintu, jadi saya ngambil kuncinya dari pinggir ya, dari sudut. Terus diberdiriin ya, atau dipasang ya teman-teman. Setelah pilar sama sekat tengahnya sudah difabrikasi atau digabungkan ya, terus dipasin ketemu keramiknya, posisi keramik bawahnya. Setelah posisinya udah pas, terus diukur lagi ya jarak pintunya sama pilar sebelahnya, terus dipasin sama keramik, terus ditemuin sama belakang juga di jidar supaya ketemu titik O yang depannya. Terus ambil pilar tengah, setelah itu diukur ya pilar tengahnya sesuai ukuran keramik sama depan, udah ketemu ukurannya, udah fix ya, kita ukur di pilarnya. Ukurannya harus akurat ya atau tepat teman-teman, supaya nggak miring. Pertemuan antara
sekat sama keramik. Terus di sekrup ya, punya di pilarnya. Setelah itu gabungkan sama penyekat tengahnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini prosesnya, teman-teman. Terus di sekrup juga ya, penyekat tengah sama pilarnya. Nah, terus berdiriin, terus dipasang ya, teman-teman. Ingat ya teman-teman, ukurannya harus akurat atau tepat supaya nggak miring. Thank you.
Terus ambil bilar yang sebelahnya ya. Sama, setelah ukurannya udah fit antara depan sama belakang, terus dipasang U lagi. Tetap harus akurat ya teman-teman, supaya nggak miring. Supaya mudah, U-nya dilubangin dulu ya teman-teman. Nah, terus dipasang lagi ya sama pilarnya, digabungkan sama sekat tengahnya, terus disekrup sama juga. Nah, setelah itu dipasang lagi ya sekat tengahnya, kurang lebih seperti ini teman-teman proses pemasangan sekat tengah ketemu pilarnya, soalnya U-nya double ya depan belakang. Kurang lebih seperti itu yang saya informasikan teman-teman, cara pasang sekat tengah ketemu pilar depan menggunakan U depan belakang. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.